Sepertinya aku mau melahirkan nih. Aduh. Ada suara bayi. Udah lahir nih. Dwe, udah belum nih, Dwe? Ini ya, apa tuh namanya? Sepedanya? Udah, kameraman. Kok benerin sadel aja lama banget. Ini, oh udah bener nih. Ah, udah gak goyang-goyang lagi sadelnya. Freestyle, Dwe, freestyle. Oh, Dwe, oi. Ada Upin tuh. Dia ngapain tuh, Dwe? Gak tahu. Kita cari yuk. Yuk. Wede, kau habis dari mana, Upin? Upin, kau ngapain, Upin? What the hell? Kau ngapain? Oh, aku tadi habis beli makan, Udi. Kau ngajak-ngajak? Saya tadi cuma lihat kau. Kau beli makan di mana? Di warung depan sana. Asalkan kau tahu ya, tadi aku berpapasan tadi sama si Barbie. Barbie siapa? Itu Barbie, yang cantik-cantik itu. Barbie nama orang? Kayak di film kartun itu loh, Dwi, Barbie. Oh, Barbie mainan? Tapi ini cantik tuh, Dek, asli. Asli? Manusia. Oh, jelas dong. Di mana kau papasan sama Barbie? Nah, di sana tadi dulu, Dek. Di warung sana. Wah, hoki banget dia. Jelas dong. Dek, lagi bentar aja pasti dia lewat tuh sekitar sini. Pasti ke sana dia. Kita emang nonton. Iya. Kita cari yuk. Cari? Ya, yuk. Kita lihat ya. Ayo, Upin. Ini, Upin. Mana? Ini, tuh. Wah, yang pakaian pink-pink itu tadi kan? Ya, itu Upin. Ya, betul. Itu Barbie udah cantik kan? Wah. Kita harus cari nih. Kayaknya dia sama pacarnya deh. Sama pacarnya? Iya, tadi aku lihat ada cowok yang bawa motor. Yaudah. Kita harus cari Upin. Ayo Upin. Kita cari Upin. Loh. Kita harus kejar tuh Barbie. Kamu teleport aja kameramen. Iya. Aku duluan ya. Upin. Wah, tukar. Barbie-nya lewat mana tadi ya? Kayaknya lewat sana deh. Kameramen, dia lewat sana tuh. Gas. Gimana nih, Upin? Masa dia ke sawah? Bukan sawah. Mana lu? Dia kabur, Dek. Ada anjing kabur. Ada anjing kabur. Kita kehilangan jejak, Upin. Mana nih? Mana aku tahu, Dek. Dia kekencangan sama motor. Itu dia bukan? Iya, itu. Itu? Iya, betul. Wah, sekarang gimana nih? Dede. Kameramen, kok udah sampai sini? Dari tadi, Dede. Kok terbang aja, Dede. Wah, guys, itu dia, guys. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan yang digubuk itu baju pink. Iya, betul. Yang cowok mana ya? Kita cari, Dede. Kita cari, yuk. Iya. Yuk, cepetan, kameramen. Cepetan. Cepetan, Upin. Iya. Aku mau udah terbang dulu, Dede. Oke. Bukannya itu orang yang sama Barbie tadi? Iya, Dede. Itu yang gandeng Barbie tadi. Wah, Barbie ngapain sendirian di sana ya? Wah, jangan-jangan jadi tinggal, Dede. Wah, kita cari nih. Gas. Kasihan dia. Upin, dia di mana tadi? Gak tahu, Dede. Wah. Aduh. Demi mencari Barbie ya, Upin ya? Iya. Karena kau penasaran ya, Dwi. Kayaknya dia di gubuk itu deh. Kok kau tahu? Kan tadi dia kesana. Oh iya, cuma ini yang gubuk. Itu kaki siapa, Dwi? Kaki siapa tuh? Kayaknya itu Barbie deh. Enggak, kita kesana yuk.
perutku. Upin, dia sakit perut. Dwi, mungkin dia hamil, Dwi. Masa sih, coba aku lihat. Oh iya, perutnya besar, Upin. Gimana nih, Dek? Jangan-jangan cowok yang tadi ngebuang dia, Dek. Lantar. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin dia ngebuang di gubuk. Wah, sepertinya dia mau melahirkan tuh. Keras banget suaranya. Aduh, perutku sakit. Sepertinya aku mau melahirkan nih. Aduh, sakit. Gimana nih, Upin? Dia mau melahirkan. Ada suara bayi. Udah lahir. Wah, gimana nih? Kasih tahu warga yuk. Warga siapa? Kita di sawah nih. Oh iya, udah deh. Wah, anakku udah lahir. Lucu banget. Anaknya Barbie udah lahir. Berdui, anaknya buta. Iya, namanya juga udah lahir. Kau juga udah dewasa, buta nih. Wah, bayiku ganteng banget. Punya bayi ganteng banget. Botak lagi. Wah, Upin, ternyata benar. Barbie ini melahirkan. Berdui. Sekarang kita harus gimana nih, Berdui? Dia udah melahirkan. Itu pacarnya datang. Sembunyi Upin, pacarnya datang, Upin. Sembunyi kocak. Sini. Wah, bayiku ganteng banget, tapi perutku masih sakit nih. Sebentar ya, Nap. Ayahmu pasti datang. Ayo Pak, cepetan Pak. Cepetan. Gawat nih, gawat. Di sini. Di mana? Wah, itu pacarnya, Upin. Jangan ribut. Gak kedengeran. Wah, Barbie, anak kita udah lahir. Oh iya nih, ganteng banget. Wah, sekarang kita pulang yuk. Ayo. Yo. Wah, bener itu pacarnya. Dia sama dokter. Bukan pacar, Bi. Apa? Suami jadinya. Oh, suami ya, itu suaminya. Oh, lihat guys. Lihat. Dia wah, bawa bayi. Yang bahagia. Dia bawa bayi. Asli. Bi, apa? Guna dokternya apa, Bi? Kayaknya tadi tuh perutnya sakit. Ditaruh di sini Barbie-nya. Kemudian dia bawa cari dokter. Kau nyadar nggak kalau dokternya itu kayak wiru sablang? Iya sih, tuh lihat tuh. Dia mau kemana tuh? Wah, jadi keluarga bahagia guys. Bajir lah wiru sablang. Jadi keluarga bahagia loh teman-teman. Bonceng tiga sama dokter. Oh iya, bonceng tiga guys. Gimana ceritanya itu? Gak ngerti. Lihat dulu kameraman, Loh. Berempat jadinya sama anaknya. Wah, guys. Kejadian seru nih hari ini. Tadi kita lihat Barbie melahirkan kan? Kau lihat kan? Lihat sih, Budi. Tapi anehnya dokternya gak guna tadi, Budi. Ayo, Pin. Kira pulang, Pin. Wah, kejadian seru. Budi, masa iya aku terbang lagi, Budi? Kamu kan bisa teleport, kameramen. Tadi sepeda aku jatuh. Iya, kok kau buang tadi, Budi? Aku mau ambil sepedanya. Ya, kalau kau nyungsep berani gak, Budi? Gak berani lah. Kenapa gak berani? Keluar kameramen. Ada motor. Ya. Aduh. Budi mana ya? Belum nyampe kayaknya. Wih, kameramen. Wih, Budi. Kenapa nih motornya sama sepedanya? Motornya kenapa, Upin? Ngikutin kau, Dede. Ini sepeda itu jatuh, guys. Kasihan, tadi aku ambil. Ada yang rusak, nggak? Enggak sih. Aman sih, kayaknya. Coba kita coba lagi, guys, ya. Tadi mau freestyle.
Ya, freestyle bisa enggak? Aku juga bisa. Ini, ini. Coba loncatin, Budi. Oke. Tapi kalau apa yang dilaksanakan aja enggak sih? Ya, ya salah sih. Loncatin kan? Benar kah, benar kah? Eh, tadi kita udah ngintip Barbie, Upin. Gimana nih? Gimana apanya? Udah selesai kan ngintipnya? Wah, tadi kita udah lihat Barbie, guys. Sekarang kita main Barbie-Barbie-an, Dik. Wah, gak usah lah. Ubahnya kempes nih, Dik. Tiup, tiup, Upin. Tiup, tiup. Alah. Emang bisa? Dik, ini sepedanya, Dik. Wah, Upin mau naik sepeda, guys. Hati-hati, Upin. Bisa kok naik sepeda. Bisa banget. Ayo. Loh, Upin jatuh, guys. Selamat, Upin. 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 Lewat. Upin. Dede, aku di sini. Selamatin sepedanya dulu. Sepeda baru nih. Kau bisa bangun sendiri, kan? Hah? Kalau gini aku bangun sendiri, lah. Wah. Kau bilang bisa naik sepeda malah jatuh. Itu namanya freestyle, Dik. Kau bisa freestyle gitu? Bilang aja nggak bisa naik sepeda, kocak nih. Budi, sebenarnya dia bisa gayung sepeda, tapi ngeremnya nggak bisa, Budi. Wah, rem tuh kayak gini, Upin, ini. Blong, Dik, blong. Enggak. Coba aku ya. Lihat nih. Tuh, bisa kan? Waduh. Untuk kok bisa gitu enggak? Hei, Upin. Selamatkan sepedanya. Aduh, kasihan nih. Closing, Upin. Closing, closing, closing. Oke, guys. Video sampai sini dulu. Karena dulu ya, truk. Aku yang closingnya. Sampai jumpa di video besok. Dadah. Biarin aja video gitu. Ya, biarin. Kita pulang, yuk. Ayo.